Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Icang Channel. Video kali ini aku mau mereview alat tembak. Jadi untuk alat untuk memingsankan sapi impor, jadi seperti ini, kurang lebih seperti ini alat tembaknya. Jadi untuk sistemnya sendiri seperti pegas ya. Jadi ini dibilang alat tembak, tapi bukan seperti yang peluru yang keluar seperti itu, enggak. Jadi bisa dibilang di tepatkan untuk di daerah otaknya sapi, kemudian dilakukan untuk pemingsanan. Jadi kurang lebih untuk alatnya seperti ini. Jadi seperti ini guys, untuk alat tembaknya ya, untuk alat pemingsanan sapinya, khususnya untuk sapi impor. Jadi untuk eksekusi alat penembakannya nanti bisa dilakukan tepat di kepala sapinya tersendiri. Jadi di sini ada untuk pelurunya. Peluru ini untuk dipasang yang di sebelah sini. Nah, jadi seperti ini. Dipasang di sini. Untuk sistemnya sendiri ini untuk pelatuknya ya, bisa dibilang untuk pelatuknya. Ini untuk pelurunya, bisa dibilang pelurunya tetap di sini. Jadi untuk pemicu biar ada tekanan di sini yang akan mengeluarkan ini. Jadi nanti untuk yang keluar di kepala sapi itu yang ini. Jadi istilahnya cuman dipukul gini ya. Jadi seperti dipukul gini, bukan keluar peluru tembus seperti itu, bukan. Jadi untuk pemingsanan aja. Jadi untuk pemantiknya nanti ada di sini. Pemantiknya ada di sini, kemudian ini dimasukkan pelurunya di sini. Pelurunya dimasukkan di sini dan nanti ini dipasang di sini. Seperti itu. Setelah itu ini ditarik. Ini ditarik untuk pelatuknya seperti di sini. Nah, jadi ini. Ini untuk pelatuknya. Nah, ini untuk pelatuknya. Setelah ditekan yang ini, des. Kemudian ini alat ini yang ini akan keluar. Langsung mengenai kepala sapi. Seperti itu. Sedikit review yang bisa aku kasih ke kalian untuk alat untuk memingsankan sapi. Seperti itu. Oke. Oke, sekali lagi buat teman-teman aku ucapin terima kasih untuk kalian yang selalu support untuk Icang Channel agar bisa semakin berkembang. Buat kalian yang belum subscribe, kalian klik tombol subscribe, kalian like videonya, dan jangan lupa tinggalkan komentar. Kalian tulis kritik dan saran di kolom komentar. Misal kalian pengen aku bikin video apa, kalian tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa follow di Instagram, aku ada di Instagram, tepatnya ada di @mas.icang. Kalian bisa follow Instagram, kalian bisa DM, kalian kasih kritik dan saran, kalian juga bisa di Instagram itu juga. Oke, terima kasih buat kalian. Tanpa kalian, Icang Channel bukan apa-apa. Tulis. Terima kasih udah tonton video ini, mulai awal sampai akhir, aku ucapin terima kasih. Salam Icang Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.